Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang pertama adalah menelusuri di TKP. Ya, yang kedua koordinasi langsung sekarang yang mengangkut di truknya itu akan di BAP. Jadi kita menunggu penelusuran dulu dari rekan-rekan penyidik dan khususnya Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti kita tunggu hasilnya dan kemungkinan siang ini semoga sudah ada berita yang bisa terungkap. Tanpa ada laporan juga kan itu sudah mengganggu masyarakat. Ya, kita mesti ngambil tindakan. Dan udah pasti harus jelas barang itu dari mana. Baru kita tahu apakah itu 363 atau perkembangan lainnya, kita mesti tahu. Tapi arahnya ke pencurian ya, Pak? Arahnya kelihatan.